Saya nak beri jaminan bahawa seandainya Barisan Nasional Berjaya mengambil alih Kerajaan Negeri Selangor, projek kondominium 29 tingkat itu akan dibatalkan oleh Kerajaan Baru Barisan Nasional. Jemaah Menteri Kabinet yang baru lalu telah membincangkan tentang masa depan Batu Caves ini, dan kita mengambil keputusan supaya melalui Kementerian Kebudayaan, Penerangan dan Komunikasi supaya Batu Caves ini dapat dipertimbangkan sebagai sebuah tapak World Heritage oleh UNESCO. Kabinet telah memutuskan supaya cuti am hari Deepavali ini dilanjutkan kepada Labuan Wilayah Persekutuan. Marilah kita terus bekerjasama dengan lebih erat lagi. Kerana di bawah gagasan Satu Malaysia, kita percaya pada dasar-dasar yang begitu inklusif. Orang-orang India di Malaysia tetap mendapat pembelaan yang sebaik mungkin daripada Kerajaan Barisan Nasional. Selamat menyambut Hari Deepavali. Anything.